yang kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan makmur ini. Para hadirin rahimakumullah, di sini perkenalkanlah saya akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi orang Islam hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang laki-laki maupun perempuan. Dan ada lagi nih, talabul ilmi bisalah diilalah, yang artinya tuntutlah ilmu dari kecil sampai meninggal dunia. Islam memberikan penekanan akan pentingnya menuntut ilmu. Tidak ada agama yang memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu melebihi Islam. Para hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu bagi orang Islam tidak boleh ditinggalkan, walaupun dalam keadaan repot dan longgar. Kita harus menuntut ilmu. Orang Islam boten angsal ninggalaken. Sami ugi wekdal napa kemawon. Yuswa pinten kemawon. Senajan yuswane sampun tuwa, elek, putune wis entek, wis ora biasa. Melakune wis ndeyek-ndeyek. Ilmu kedokteran,
sebelum saya akhiri, mari kita renungkan hadis Nabi berikut. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Para hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan apabila ada benarnya dari Allah SWT. Dan apabila ada salahnya dari diri saya